Aplikasi game slot ini 100% gratis tanpa deposit sama sekali dan bisa menghasilkan uang 50 sampai 100 ribu per harinya untuk kalian mainkan. Simak video ini sampai habis, saya akan jelaskan tentang informasi aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Logi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi game slot penghasil saldo dana, tapi aplikasi ini 100% gratis ya. Jadi tanpa deposit. Jadi bukan aplikasi slot seperti slot judi dan lain sebagainya, tidak. Karena aplikasi ini hanya sebagai permainan saja dan kita tugasnya mengumpulkan koin dan koinnya bisa kita tukarkan menjadi saldo dana. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut aplikasinya yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Oke, kita lanjut langsung membahas aplikasinya ya. Di sini nama aplikasinya adalah Smartwin 99. Nah, tampilan aplikasinya seperti ini. Ini resmi di Google Play Store ya dan rilis itu di bulan Maret ini. Silakan kalian yang ingin mendownloadnya cek link di deskripsi video ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini silakan kalian pilih bahasanya terlebih dahulu, bahasa Inggris, Arab ataupun Indonesia ya. Silakan pilih saja salah satu. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini silakan kalian login terlebih dahulu, teman-teman. Di sini bisa login dengan email, daftar akun, Facebook ataupun nomor handphone ya. Tapi kalau yang lebih simpel sih saya langsung saja menggunakan akun Google ya. Di sini klik saya Google, langsung login di aplikasi ini dengan mudah ya, teman-teman. Nah, di sini kalian silakan klik saya terima terlebih dahulu untuk syarat dan ketentuannya ya, mungkin ya teman-teman ya, klik terima saja karena ini tidak masalah teman-teman ya. Nah, tampilan atau namanya aplikasinya seperti ini di sini teman-teman. Jadi di sini bukan hanya game slot saja, tapi kita bisa melakukan permainan banyak sekali teman-teman yang kita bisa menghasilkan koin dan nanti koinnya kita bisa tukarkan menjadi uang. Di sini banyak juga permainan-permainan yang bisa kalian mainkan seperti sini, bentar teman-teman ya. Nah, untuk kuis ini teman-teman ya, untuk kuis ini benar-benar mendidik sih menurut saya, untuk para pelajar pun juga. Ini jadi bukan aplikasi sembarangan, cuman permainan slot, tidak. Seperti kuis ini saya contohkan teman-teman ya, untuk kategori kuis umumnya ada geografis. Ini kalau yang pelajar kalian bisa lihat di sini ya, ASEAN didirikan Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus. Jadi pertanyaan anak sekolahan teman-teman ya, jadi benar-benar mengasah otak kalian dan juga bisa memberi pelajaran juga untuk kalian bermain di aplikasi game ini ya, salah satunya kuis ini teman-teman ya. Nah, di sini setiap kesempatannya kita memiliki 50 kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya dan setiap melakukan menang ataupun menjawab dengan benar kita akan mendapatkan koin teman-teman ya. Jadi ini benar-benar sangat mendidik ya. Saya didirikan Bangkok Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 atas prakarsa 5 orang menteri luar negeri dari 58 negara. Siapakah menteri luar negeri Indonesia yang menjadi pemrakarsa berdirinya ASEAN? Nah, kalian bisa lihat ada 5 jawaban, ada Malik, Sanusi. Jadi ini benar-benar pertanyaan untuk para pelajar. Jadi nanti juga kita akan tahu siapa sih yang sebenarnya, saya akan salah satu. Jadi saya juga tidak tahu teman-teman. Saya akan pilih jawab salah satu teman-teman ya. Nah, salah satu negara yang menjadi anggota organisasi G8, kelompok 8 adalah. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini sih pertanyaan apa namanya ya. Nah, Jepang ternyata teman-teman ya, bukan Korea Selatan. Saya jawab asal-asalan teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi pengetahuan juga untuk kalian ya, untuk salah satu gamenya, salah satu game quiz teman-teman ya. Ada Image Puzzle, ada Quiz Word, tebak kata, ada Puzzle Jigjag, dan juga kalian bisa hadiah aktivitas ya. Klik saja ini, ambil hadiah aktivitas ataupun hadiah login teman-teman ya. Klik saja untuk kita mendapatkan hadiahnya berupa koin ya teman-teman ya. Nah, mendapatkan 8.439 koin, lumayan teman-teman ya, main cukup besar teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat untuk beberapa permainan lainnya juga, ini banyak sekali permainan yang bisa kalian mainkan dan nanti kalian akan bisa mendapatkan koin ya, salah satunya untuk game slot ini. Nah, ini salah satu game slotnya teman-teman kalian. Jadi di sini kita menggunakan koin. Nah, kita membeli 20 koin kita akan mendapatkan 96 koin kalau kalian menang. Jika kalian mendapat menggunakan 40 akan mendapat 192, mendapatkan 60 mendapatkan 288 jika kalian menang.
Nah, ini salah satunya, klik saja spin untuk 20 seperti ini. Ini koinnya ada 8400 ya, punya saya. Nah, tidak dapat apa-apa ya kalau untuk spin ini. Jadi seperti ini nih, kalau untuk permainan spinnya teman-teman ya. Jadi tidak hanya melakukan permainan spin saja, nah saya mendapatkan 15 koin, lumayan teman-teman ya. Ada iklan, sebenarnya kita langsung tutup juga bisa untuk iklannya ya. Nah, ini banyak permainan teman-teman, jadi kalian bisa langsung mainkan permainan di sini lalu kumpulkan koinnya. Untuk mulai koinnya ada di bagian pojok kiri atas garis 3. Nah, di sini. Nah, koin saya ada 8400. Nah, di sini kita bisa melakukan penukaran dengan cara melakukan tarik saldo. Klik saja bagian tarik saldo. Nah, di sini untuk melakukan penukarannya kita bisa tukar ke saldo dana. Namun di sini untuk melakukan penukaran paling minimal itu adalah 100.000 koin sama dengan Rp50.000, dan 200.000 koin adalah Rp100.000 teman-teman ya, untuk melakukan penukarannya. Jadi silakan saja bermain terus di aplikasi ini, nanti kalian akan mendapatkan koinnya, dan koinnya kalian langsung bisa tukarkan menjadi saldo dana. Nah, di sini juga kalian bisa mengundang teman. Dengan mengundang teman kalian akan mendapatkan 1.000 koin untuk satu orang teman yang kalian undang ya. Simpel sih teman-teman, kita dengan melakukan permainan saja di sini, kumpulkan koinnya lalu tukarkan menjadi saldo dana setelah cukup mencapai ambang pembayarannya 100.000 koin ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.